Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang saya masih menggunakan driver NVIDIA versi 446.14. Sekarang kita lihat versi WDDM-nya. Kita ketikkan di start menu txdoc. Dari sini kita pergi ke display. Dan di sini seperti yang kalian lihat, ini adalah WDDM versi 2.6. Dan sekarang di sini saya sudah mendownload driver versi terbaru yang terdapat WDDM versi 2.7 yang terdapat DirectX 12 Ultimate. Sekarang rekamannya akan saya matikan dan akan saya lanjutkan ketika sudah selesai menginstal driver NVIDIA versi 451.48 dengan WDDM 2.7. Sekarang kita lihat versi drivernya. Di sini kita sudah menggunakan versi driver 451.48. Dan sekarang kita lihat versi WDDM-nya dengan mengetikkan di start menu txdoc. Dan sekarang kita pilih display dan kita sudah menggunakan WDDM versi 2.7. Atau dengan kata lain, sekarang kita sudah bisa menggunakan DirectX 12 Ultimate. Hanya saja VGA versi GTX 960 tidak support. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.